Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya tidak akan memberi tutorial, tapi ingin nyoba-nyoba beberapa keyword atau kata kunci di Google yang katanya hasilnya cukup mengejutkan atau mengagetkan. Apakah benar seperti itu? Oke, kita coba saja. Pertama, buka Google-nya. Kata kunci yang pertama. Oke. Kok nggak jadi? Kata kunci yang pertama ask you. Oh betul. Mi ask miring. Jadi ini guys, ini miring nih. Enggak lurus. Oke. Okay. Yang oke, kita lanjut. Yang kedua adalah barrel. Oh, ini udah ada nih. Do a barrel roll. Wih, muter. Muter. Oke. Okay. Muter. Muter. Oke, okay, kata selanjutnya Google Graffiti. Ini dia udah ada tapi takutnya nggak jadi. Google Graffiti set. Nggak ada yang terjadi ternyata. Cuma tampilannya aja yang agak sedikit beda ternyata. Dan ini akun saya belum. Wah, ternyata, guys. Ini yang tadi di atas jatuh semua, menubar di atas jatuh semua ke bawah. Ini gimana nih? Back aja. Oke, okay. Kata selanjutnya Google. Ini katanya harus ini klik yang ini, saya lagi beruntung, bukan langsung di enter tapi klik yang saya lagi beruntung atau I'm feeling lucky kalau nggak salah. Ini apa? Ternyata cuma begini saja. Apa nih? Dan dapat participate at the Obama Time Capsule Project. Ternyata hurufnya jadi muter-muter. Ini ngikutin mouse atau gimana nih? Oh enggak, jalan sendiri ya. Ngikutin mouse dia. Jadi kalau mouse-nya turun dia juga enggak, dia agak naik. Kalau mouse-nya naik dia agak turun tulisannya. Gitu ya. Gokil. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya. Google Mental Plex. Plex. Ini sekali lagi ini klik yang saya lagi beruntung. Muter-muter ada apa? Ini yang kayak hipnotis-hipnotis gitu. Ya, mungkin. Jadi ini ada perintahnya remove hat and glasses. Jadi topi sama kacamata dilepas. Peer into mental pix circle. Don't move your head.
Jadi harus lihat ke sini terus ke ini pusatnya. Klik mental imagination. Apa ini April? Oh, April Mop. Jadi jebakan Batman aja ternyata, guys. Ya, kita lanjut kata yang selanjutnya. Ini yang terakhir. Google Batman. Batman, coba klik di sini. Oh, lupa. Lupa, guys. Google Batman. Jadi kita harus klik ini. Saya lagi beruntung. Apa yang akan terjadi? Wih. Ini saya udah yang ini udah duga sih. Keluarnya Pac-Man, mainan Pac-Man yang kayak zaman dulu. Ada insert coin. Oke. Ready? Oh, ini bisa main juga nih. Yes. Kita bisa main Pac-Man. Aduh, kena. Ya. Jadi begitu, guys. Ada berapa tadi? 1 2 3 4 5 6. 6 kata kunci Google yang kalau diklik, kalau ditulis itu hasilnya mengejutkan. Yang paling mengejutkan menurut saya tadi yang graffiti sama yang spare. Jadi tiba-tiba kirain gak ada apa-apa, ternyata pada jatuh. Oke, guys, sekian dari saya. Semoga terhibur. Jangan dibawa serius. Sekian. Ciao.